penapa? Eh, apa-apa. Lah biasane nek nggonku nek desa-desa sing dikendangi ngono ya gur ketek ogleng liyane gak ono. Apa ya? Dadi pas kowe nyanyi kowe dadi ketek ogleng ya? Ora. Lho gak kowe ya penyanyi to. Aku nek kan nek kowe nek nggone wong degawe itu beda. Oh, berarti nek wong degawe ledek ketek. Ora. Waduh masa ledek ketek ora ya. Ya apa? Ketek ayu ngono ya. Yo aja nganggo ketek wong ayu, wong ayu. Oh iya. Nek ketek aku iki kaya wong wedok. Wong ayu ketek. Wong ayu. Ora penak Mas kowe Mas. Iki lho ene tamu. Oh iya piye? Apa yo wis rasih to ya. Buat teman-teman di Prokoja ya ingin bergabung bersama kita langsung di line telepon kita di 0271 857 555 ya. Passwordnya gampang sekali, sekolah kucing lawe teri. Ini cipirnya nganggo Juli. Nah, kita bersama kembali teman-teman dari Hotel Saria Solo ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, wah tahu nopo. Nganu, tadi kan jenengan ngomong apa red kamar, aku gak mudah. Lah mau mbaknya ngomong red, aku red ini ngerti kugur aret lah itu. Itu tolong digenahkan itu ya mbak ya. I'm sorry soalnya saya itu dari Londo, jadinya saya dari Belanda belahan sana itu. Ah, wong uripene melati ya ngene. Biasa aku wong ning luar negeri kono lho. Lah iya. Gak mudeng bahasa aret-aret itu ngertiku cuma aret. Nang luar negeri hotelmu yang kelas melati. Iki hotel kelas bintang makanya. Maka dari itu saya tuh tak bertanya. Aret itu apa? Apa aret dari sisi, apa? Nenek gini ya, aret ki bayare nganggo aret. Oh, oh gongen iki, gongen iki. Iya. Monggo Budi. Kok Budi toh? Monggo kakakku. Promo rate itu artinya rate harga kamar. Yeah. Rate itu harga, yeah. Harga kamar. Iya. Jangan mau sebutin saja. Oh iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi harga kamarnya kita ada dua sesi nih. Jadi di promonya ada dua, save on December itu berlaku tanggal 8 sampai tanggal 21 hanya untuk di tipe standar. Untuk satu malam harganya Rp345.678. Wah. Wow. Tapi 8 rupiah ya. Ya mau permen paru-paru 345678 jadinya. Wah, tiga. Kan nomor yang cantik loh. Harganya luar biasa 345678. Kalau untuk 3 malam sekalian itu nanti harganya 999.000. Oh, 999. 3 malam untuk yang standar. Tapi kalau untuk yang apa namanya? Save on maaf, untuk yang promo hangatnya Desember itu berlaku dari tanggal 22 Desember sampai 3 Januari, itu kita pakai harga publish rate tanpa surcharge. Jadi kalau di hotel-hotel lain, biasanya kalau untuk peak season atau tingkat hunian tinggi, itu dia menambahkan surcharge atau additional tambahan biaya. Tapi kalau kita enggak, standarnya tetap di harga 800.000, superiornya tetap di harga 1.200, deluxe-nya tetap harga di 1.5, family suite-nya di harga 3 juta rupiah. Oh, berarti masih pakai harga standar ya. Iya. Ini kebetulan ada telepon. Oh, iya. Ini dari Wali Kota Solo. Halo. Iya. Halo. 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 Sego kucing lawe teri. Ya cipirnya nganggo truli. Pindah mendel. Iya. Yeah. Sego kucing lawe teri. Ya cipirnya nganggo truli. Nyuci piring nganggo sabun truli. Truli. Yeah. Dicipirin pakai truli. Iya. Yeah. Betul. Yeah. Mbak E dari mana siapa? Mbak siapa di mana? Indah di Kartosuro. Oh, Mbak Indah di Kartosuro. Ya, ya. Mau bertanya, mau bertanya dengan siapa? Dengan teman-teman dari Hotel Saria atau mau pasukan bubur? Iya. Yeah. Mau tanya-tanya. Oh iya. Ya. Ya. Tanggal 1 ataupun tanggal 31 Desember apakah ada acara khusus kayak gitu di Syariah Hotel? Iya. Oke, ada. Oke, ada lagi? Ya itu aja. Oh, iya. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Indah Kartosuro ya. Ini menanyakan tentang special event kan perpindahan tahun biasanya kan ada di hotel-hotel ada event-event tertentu. Atau apa gitu. Kalau di Syariah nanti pakainya pengajian. Mungkin insya Allah nanti mengundang kayak Haji Zain Udin Enjet deh. Oh iya iya. Eh, apa ini? Sorry. Wah, malah pedeli. Oke. Mungkin monggo bisa di mungkin berlanjut. Warisnya? Jadi gini, meskipun kita Syariah Hotel, tapi kita tetap
meramaikan ya. Jadi kita tidak dengan acara hura-hura, tapi memang kita ada pengajian. Jadi oh iya, tenang toh. Ada rebanannya enggak? Pengajiannya. Pengajian ya kita dengan mengundang takmir masjid sekitar. Gitu. Jadi pengurus masjid kita undang, nanti di situ ada kayak siraman rohani gitu ya. Doa semalam kayak gitu ya. Hanya sebentar aja kok ba'da Isya ya. Jadi sekitar jam 7-an gitu sampai jam 9 kita mengundang takmir masjid, nanti kita di situ sekalian siraman rohani untuk karyawan, habis itu ya udah kita dinner biasa aja. Sama terus jadi kayak semacam perenungan flashback kita setahun belakang. Iya, gitu. Mbak, itu semua orang boleh datang apa cuman keluarga besar dari Syariah Hotel atau gimana? Jadi kalau misalnya tamu yang menginap boleh, boleh sih kalau misalnya mau gabung, karena itu malam refleksi perenungan tahun baru kan. Jadi ayo kita sama-sama berkaca lagi, flashback lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk siapa yang mau datang silahkan, karena itu kan acara positif ya. Jadi itu untuk perenungan. Mbak sama mas kita... mau datang gak apa-apa? Mau saya. Tapi kan harus, katanya harus minum dulu. Apa ada kamarnya dulu di sana? Saya nggak mau jalan luar kota, saya bubuknya di masjid tuh. Jalan saya di hotel. Iya, kayak mirip tak ya. Minimal kan ini ada musola, walaupun musola, tapi kan ada hotel. Iya. Karena itu kamarnya pun di musola. Tapi musola kita sangat representatif loh. Tapi nggak bukan nginep kali. Makasih loh, makasih loh. Tapi kalau mana saya cari-cari hotel bagian musola. Bagian musola. Nah, ini mengenai event malam tahun baru itu seperti itu. Nah, ini sendiri kira-kira ada kejutan lainnya enggak untuk teman-teman mungkin buat pendatang ya yang dari luar kota seperti itu ingin menginap di sini. Itu kira-kira ada promo spesial enggak? Promo kita juga ada ya, maksudnya selain itu kita gabung sama Lorin ya. Jadi kita punya promo menginapnya di Syariah, tapi nanti entertainnya bisa itu di Lorin bisa. Jadi pena ya, soalnya satu grup. Jadi saling melengkapi. Nah, saling melengkapi. Jadi kalau teman-teman di Lorin butuh pengajian larinya ke sana. Iya, betul. Ada telepon lagi nih. Halo. Sego kucing lawe teri. Ya jebule nganggo teri. Halo. 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 Sego kucing lawe teri. Nggih. Nganggo truli. Halo, Simen. Nggih, sego kucing lawe teri. Dari Nara Mas di Sukoharjo. Cuci piring nganggo truli. Itu pas buat Mbak. Cuci piring pakai truli. Ya. Mbak Sinten di mana? Dari Nara Mas Sukoharjo. Nah, Mas Mbak Nara. Mbak Nara. Mbak Nara. Mbak Nara di Sukoharjo. Iya. Nggih. Tanya sama mau nanya dengan Mbak Wisti. Oh iya. Eh, kenal. Oh, pene jebule iya. Kan ada namanya Mas itu tadi. Oh iya, iya Jeng. Oh iya. Oh iya, ada. Berarti saya penonton. Dah, nonton ya. Ya, Mbak Wisti mau nanya. Gimana, ya, Mbak? Ini kegiatan akhir tahun di Syariah Hotel apa aja, Mbak? Kan keluarga saya banyak yang datang dari Jakarta nih, pengen main-main ke Solo kan, siapa tahu Syariah acaranya keren. Oke, ada lagi Mbak Nara? Ya, sama promonya Mbak, akhir tahun Mbak, ada diskon roomnya berapa persen? Oh, promo akhir tahun, diskon roomnya berapa persen, ada lagi? Ya, udah itu aja. Sampun. Oke, terima kasih Mbak Nara Sukoharjo. Yang pasti spesial ada kebab. Nah, kebab unta ya. Ora ya, bukan kebab unta, kebab halal. Oh iya, kebab halal. Apa aku gak nah, coba. Seperti apa yang ditanyakan Mbak Nara Sukoharjo? Monggo, Mbak Widri. Ya, tadi seperti yang disebutkan kalau untuk promo promo akhir tahun, kita itu ada dua promo rate itu. Yang pertama, save on December, hematnya Desember itu dari standar aja, hanya untuk tipe kamar satu aja standar itu untuk satu malam di 345.678. Kalau menginap langsung 3 malam itu 999.000 saja. Ya, kalau untuk tanggal 22 sampai tanggal 3 Januarinya kita pakai harga publis tanpa surcharge tambahan. Kalau untuk kegiatannya seperti yang tadi sebutkan sama Mbak Risna, kita mengundang untuk tamu-tamu yang menginap untuk sama-sama merenungi di malam perenungan tahun baru itu.
tanggal 31 Desember jam 7 malam sampai jam 9. Nah, setelah itu bisa langsung ke Lore Inn. Di Lore Inn ada band. Oh, ada band. Di syariah pengajian dulu. Seperti apa Hotel Syariah Solo, nanti kita akan bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Sinar Mana.